Halo guys, selamat datang lagi di channel saya, channel yang akan membahas akuarium air laut. Oke, jadi di video kali ini aku mau bahas akuarium air laut di tempat saya tinggal ya, di Wonosobo tempatnya. Ini kebetulan aku nemu toko akuarium air laut dan ini udah malam hari nih guys, dia jualannya. Dan seperti ini guys, bagus banget. Kalian bisa lihat ya, di sini ada banyak biota lah. Padahal ini kotanya kota pegunungan guys, jadi ya cuma cukup lumayan susah juga cari biotanya. Tapi kalian bisa lihat sendiri di sini hewannya apa, ikan-ikannya cukup lengkap dan kondisinya juga bagus banget. Ini koral-koralnya juga lumayan banyak padat di sini guys. Kalian mau lihat sistem filtrasinya di sini? Ini bagus banget guys. Ya cuman pakai media refugium aja tanpa skimmer. Dan dia pakai angguran. Nah, di sini tuh angguarannya itu udah dikasih lampu ya. Ini lampu untuk pertumbuhan tanamannya sendiri. Dan di sini untuk media bakterinya dia sudah pakai ya lengkap semuanya ya. Di sini ada bioring, ada batu apung dan sebagainya. Ini sistemnya simple banget guys. Ini pakai akuarium filter belakang dengan media refugium dan hanya seperti ini aja guys, kalian bisa bikin akuarium air laut yang modelnya seperti ini. Dan di sini karangnya dia pakai karang yang ini ya, detrock ya, detrock, tapi dia modelnya scapingnya bagus banget nih. Dia dikasih akrilik biar kesannya tuh terlihat mengambang ya batunya seperti ini. Dia pakai pasir Lampung dan rapi banget guys kelihatannya. Ini tanknya ukuran sekitar 60 cm lah mungkin ya, 60 cm dengan ketinggian tuh 50 cm. Dan dengan ketebalan kacanya ini 6 mili ya, 6 mili. Tapi ini cukup kuat banget guys, dengan lebarnya ini lebarnya juga 60 cm juga nih guys. Pakai filter belakang ini simple banget guys. Jadi buat kalian yang mau bikin akuarium yang simple, ini cocok banget buat bahan contoh ya, buat kalian mau bikin akuarium laut. Nah, di sini nih lo guys, dia pakai lampu spektra. Terus ini pakai lampu untuk media refugium ya. Ini wajib banget buat pertumbuhan media refugiumnya. Dan dia tanpa skimmer. Dan kalian bisa lihat di sini biotanya juga cukup lengkap. Dia main LPS guys sama ikan, beberapa ikan, dan ini ada lobo dan banyak lah macamnya. Saya kurang tahu, kurang paham ya nama-namanya. Cuman kalian bisa lihat di sini akuariumnya lengkap guys. Ini untuk satu akuarium ya. Sedangkan untuk yang koral-koralnya dia di sini guys. Dia modelnya kotak lebar, gak terlalu tinggi, tapi dia pakai sistem filtrasinya seperti ini guys. Sama juga di sini dibanyakin full media refugiumnya. Di sini ada angguran, ada apa ya, lengkap sih ya, pokoknya lengkap lah guys. Kalau misalnya buat yang kalian kurang paham, nanti bisa tulis di dalam kolom komentar aja, nanti saya jelasin. Dan di sini rapi banget, ini pakai media apa, media bakterinya pakai bioball sama ini apa sih ini yang bunter-bunter. Oh, ini batu apung ya, batu apung atau karang jahe. Seperti ini guys, kita ngobrol sama pemilik usernya ya, pemilik ownernya. Susah nggak mas ngerawat ini mas? Nggak terlalu sih mas. Ini user pemilik di Wonosobo guys. Ini skimmerless sih mas, jadi nggak pakai skimmer juga. Nggak pakai skimmer akuariumnya. Tapi udah bertahan hampir 1 tahun lah. 1 tahun. Ini akuariumnya 1 tahun tanpa skimmer guys. Ini tanknya ukuran berapa nih mas? 60 cm. 60 kali 45. Belakang 55, samnya 15 cm. Samnya 15 cm. Jadi tampilannya seperti ini guys untuk akuarium yang kedua. Dia pakai lampu apa mas? HPL biasa. HPL biasa ya.
Cuman pakai dimmer ya, jadi bisa di pakai dimmer. Tuh lampunya pakai dimmer. Dia ini satu matanya berapa watt? 3 watt. 3 watt. Kira-kira estimasinya bikin seperti ini habis berapa, Mas? Kalau budget minim ya paling minim ya dimentokin itu sekitar 2 bisa sih. 2 juta. 2 juta guys, 2 juta kalian bisa dapetin akuarium dengan kondisi seperti ini guys. Lampunya pakai lampu HPL yang sudah dimmer. Ah, masa 2 juta sih, Mas? Iya. Murah banget sih. Nah. Tuh guys, enggak mahal kan kalian bikin akuarium laut, cuman budget 2 juta aja kalian bisa dapetin seperti ini. Kalau mau tanya-tanya yang lebih jelasnya bisa nomor teleponnya berapa, Mas? Nomor teleponnya 088-22-788-5020. Oke, okay. Gitu ya guys. Ini akuarium air laut di daerah Wonosobo. Jadi buat kalian yang dekat-dekat daerah Wonosobo, kalian bisa langsung main aja ke sini. Alamatnya di mana, Mas? Di Jarak Sari. Di Jarak Sari. Nanti saya pasang nomor teleponnya di deskripsi ya guys. Kalau buat kalian yang mau pesan daerah sekitar Wonosobo, kalian bisa pesan akuarium laut di sini. Ini untung, cukup murah guys. Untungnya di sini nggak perlu pakai sealer sih, Mas. Oh, ya nggak usah pakai sealer ya, karena di itu, daerah Wonosobo itu airnya suhunya tuh dingin, jadi kalian nggak perlu pakai sealer, jadi aman guys. Tapi kalau misalnya di tempat kalian panas mungkin butuh juga ya, apa kipas mungkin ya. Tapi airnya mesti mudah surut sih ya guys ya. Ini guys, seperti ini dia media bakterinya aja sudah ya lengkap lah semuanya. Gimana, Mas? Untuk yang aquarium floating ini dia cycling 5 hari, Mas. Ini? Oh, yang ini? 5 hari. Wow. Ada full collar gitu. 5 hari udah ada full collar. Iya. Wow. Nih guys, ini rahasianya nih. Kalian bisa tanya-tanya langsung sama ownernya ya, guys. Rahasia bikin akuarium air laut cycling cuma 5 hari, guys. Dan sudah penuh koral. Kalian bisa lihat seperti ini ya. Ini cuman jalan cycling 5 hari. Dan belum pernah ada yang mati. Dan belum pernah ada yang mati, guys. Kalian kalau mau tahu rahasianya bikin akuarium laut, kalian bisa langsung kontak aja di ownernya langsung ya, guys ya. Jadi seperti ini, guys. Kondisinya akuarium air laut cycling 5 hari dengan full koral. Jadi kalian jangan takut guys, kalau misalnya kalian harus cycling lama, apa, cycling lama atau cepet itu nggak menentukan hasilnya guys. Yang penting kalian tahu caranya, pasti bisa kalian guys bikin akuarium air laut. Oke, di sini ikannya ada banyak ikan Nemo, jaya-jaya ya, terus itu giro pasir banyak. Ini ada dori kecil tuh, dori kecil. Ini gobi. Apa sih namanya, lupa aku. Ini ada keling kuning juga, lengkap ya. Oke. Ini buat kalian yang ada di sekitaran Wonosobo yang mau bikin akuarium air laut, bisa langsung main-main ke sini, guys. Di sini lengkap biotanya. Kalian bisa request mau berapa ukurannya, kalian bisa langsung datang ke sini aja lang. Di Jarak Sari alamatnya. Nah. Oke. Sekian dari saya, semoga bermanfaat video ini, dan buat yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Buat yang ingin ditanyakan bisa tulis di dalam kolom komentar, guys. Semoga saya dapat membantu, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.